Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semuanya, ketika seorang laki-laki tertarik dengan wanita lain, apa solusinya? Nah, ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi mengingatkan kalau seorang pria tertarik dengan wanita lain, pulanglah, temui istrinya, apa yang ada pada orang itu juga ada pada istrinya. Ini solusi yang ditawarkan agama terhadap kita laki-laki yang sudah menikah ketika tertarik dengan wanita lain. Tentu maksud dari hadis ini memiliki dua makna. Pertama, kepada suami, jangan terlalu nafsu. Apa yang ada pada wanita lain itu sebenarnya juga ada pada istri. Yang beda ini kan hanya casing aja, hanya kulit aja. Mungkin istrinya misalnya kurang cantik, orang lain cantik, tapi sama aja. Ya, saya kira tak perlu saya perjelaskan lah ya. Tapi intinya sama aja barang tuh. Kira-kira begitu. Jadi untuk apa kita membuat pusing diri sendiri? Apa kita harus selingkuh? Masalah lebih besar. Apa kita mau poligami? Artinya mau menjadikan wanita lain itu yang kita tertarik tadi menjadikan istri kita? Kita mampu apa tidak? Kita sanggup apa tidak? Kita apakah cukup ilmu? Apa cukup ekonomi? Kalau kita tidak cukup ilmu, tidak cukup ekonomi, tidak cukup punya pengetahuan, atau tidak ada keberanian, balik aja. Temui istri kita, sama aja. Percayalah itu. Mungkin ada yang bertanya ya, apakah Pak Mariono istrinya banyak? Tidak, satu istri saya. Tapi itu hadis Nabi begitu mengatakan. Tapi ini kepada mak-mak ya, kepada para istri. Hadis ini juga mengandung makna bagaimana seorang istri bisa memenuhi hasrat suami ketika wanita di luar. Kan tadi dikatakan, ketika suami tertarik kepada wanita di luar, tertarik kenapa? Satu, mungkin wanita di luar cantik. Nah, sekarang istrinya macaman? Cantik tidak? Maksud saya, kita tidak harus cantik seperti wanita di luar. Minimal dilihat suami itu ya menyenangkan lah. Minimal senyum kan. Mukanya itu walaupun jelek, pakailah bedak. Atau misalnya kalau kita pun tidak terlalu cantik, paling tidak ya harum lah. Ini kadang ya Allah, dah muka-muka masam, bau pun masam pula. Mana mungkin suami sanggup kan? Nah, kemudian ketika seorang suami tertarik dengan wanita di luar, kan perintah agama balik, temui istrinya sama wanita lain. Pertanyaan berikutnya muncul, ketika suami tertarik seks dengan wanita di luar, artinya hasratnya bergejolak, suruh pulang kata Nabi, tapi di rumah siap apa tidak? Kalau istri pun ya Allah sudah tak mau melayati nafsu biologi suami, maka suami balik pun percuma. Jadi sebenarnya begini ya, ini harus kedua belah pihak. Sang suami memang betul disuruh pulang, tapi istri mestinya welcome. Ini suami pun misalnya sudahlah tertarik wanita di luar, istri pun tak welcome di rumah. Ya enggak berlaku hadis ini. Hadis ini kan sebenarnya bermakna kepada suami, ya setialah dengan istrimu.
di rumahmu sama aja. Tapi istri siap tidak melayani suami? Ketika istri misalnya dilihat pun, ya Allah, mana ya? Kadang-kadang kan wanita ini entah apalah ya. Wadang baju bagus-bagus, tapi di hadapan suami baju yang dipakai daster, yang jelek-jelek. Tapi ketika nak pergi keluar, cantik dia. Wajar suami tertarik dengan wanita di luar. Balik malas, karena di rumah pun pemandangannya tidak indah. Jadi kesalahan istri juga ada. Apa suami tertarik dengan wanita di luar? Mungkin ngomongnya lembut, lemah gemulai. Tertarik nih, timbul hasrat. Suruh pulang oleh Nabi. Tapi istrinya lembut apa tidak? Ini yang jadi problem suaminya di luar tuh, menghadapi wanita lembut. Balik istrinya, ya Allah, cerewetnya. Ngeri kita dengarnya. Ya wajarlah kalau suami itu tertarik dengan wanita di luar. Jadi intinya saudaraku, baik yang laki-laki maupun perempuan, khusus yang laki-laki, ketika tertarik dengan wanita luar, ikuti ajaran Nabi, cepat pulang. Temui istrimu, minta pelayanan prima. Insya Allah apa yang ada pada wanita itu sama juga dengan yang ada pada istri kita. Tapi ingat, istri ya, betulkah Anda sebagai istri ini bisa minimal seperti yang dilihat oleh suamimu wanita di luar? Senyumnya, penampakannya enak dipandang, ngomongnya lembut, betul-betul full service. Kalau Anda telah menampilkan sebagai wanita solehah, betul-betul tampil sebagai wanita prima, ternyata suami selingkuh juga, 100% itu dosa suami. Tapi kalau Anda wanita, teman-temanku, sahabatku yang wanita, tidak bisa menjadi istri yang solehah, suami selingkuh, berarti kita punya andil dosa. Tapi wahai suamiku, wahai para suami, bukan suamiku ya, mohon maaf, karena saya kadang memerankan sebagai wanita. Ya, kalau istri kita penampilannya mengecewakan, mungkin usia semakin tua, kan dulu cantik juga kan, yang merusak kan kita-kita juga, laki-laki, betul tak? Betul. Kita misalnya tertarik dengan wanita perawan di luar itu kan, istri kita anaknya pun udah 50 tahun. Ingat, istri kita kan perawan juga dulu. Siapa yang merusak pagar rayunya? Kita kan. Mungkin kita melihat wanita di luar ini kan senyum, pelayanannya prima, gitu kan. Pokoknya perhatian dengan kita. Sementara istri kita tidak. Ya mungkin wajar kalau masih gadis dulu istri kita pelayanan prima kan. Kalau sekarang macam mana mau prima? Dulu awal nikah rumah kecil, ya mirip kontrakan satu kamar, wajar full service untuk suami. Lalu sekarang rumah lebar, nyapu lebar, pakaian setrika banyak, anaknya 4, anak tuh bandelnya sama dengan bapaknya pula, coba bayangkan. Jadi wajar-wajar sajalah. Kadang-kadang istri itu cerewet-cerewet sedikit. Badannya pun, mukanya pun udah hilang cantiknya. Karena stres mikiri anak kita yang sebenarnya tidak apa ya, tidak menyenangkan mama. Saudaraku, jadilah suami yang setia. Pulanglah ketika tertarik dengan wanita luar. Sahabatku yang perempuan, jadilah istri yang baik. Layani suami dengan sebaik-baiknya, bahkan dengan sepuas-puasnya. Saya kira itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam sakinah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.